Kamis 30 Juli 2015, pelajar dari berbagai SMP dan SMA asal Kagoshima, Jepang menyambangi kantor balai kota Depok bertemu dengan orang nomor satu di kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, yang merupakan wali kota Depok. Mereka juga bertemu dengan pelajar Depok dari SMP 10 dan SMA Sejahtera 1 untuk bertukar cerita seputar lingkungan hidup dan persampahan. Dalam pertemuan dengan pelajar tersebut ditampilkan tari saman yang dibawakan oleh pelajar SMA Sejahtera 1 Depok. Terlihat mereka sangat menikmati tarian tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Nanang Margonda TV mengabarkan.